Isu kenaikan harga dan kurang bekalan ayam pada masa ini dijangka diatasi dalam masa sebulan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Dato' Azman Muhammad Yusof, pengguna yang mendapati ayam dijual pada harga yang tinggi boleh membuat aduan rasmi dengan memberikan maklumat terperinci. Beliau sehubungan itu menyeru pengguna untuk menggunakan pelbagai saluran teknologi yang disediakan KPDN HEP untuk membuat aduan. Katanya lagi, KPDN HEP akan terus menganjurkan pelbagai program jualan dari semasa ke semasa bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga yang berpatutan. Isnin lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan akan menghentikan ekspor ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan bermula 1 Jun ini sehingga harga dan pengeluaran ayam untuk kegunaan domestik kembali stabil. Perdana Menteri berkata keputusan itu merupakan antara beberapa langkah jangka pendek yang dicapai mesyuarat Kabinet terhadap isu bekalan dan harga ayam.